Jalan, apa kabar? Hari ini kami berencana untuk membuat sebuah video di mana video tersebut berisikan tentang objek wisata apa saja yang sudah dibuka di Bali. Karena pada tanggal 9 Juli 2020, pemerintah Bali berencana membuka seluruh objek wisata yang ada di Bali. Jadi kita akan melihat siapa yang sudah buka, siapa yang belum buka, dan kita tentu akan melihat mengenai tentang protokol kesehatan. Saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya. Ada 3 orang lagi. Nah, ini yang pertama nih, ada Mas Rudi. Halo. Ini fotografer kita, videografer kita, andalan para kita ini. Saksikan. Nah, model berikutnya adalah Eris. Jadi dia akan bertindak sebagai pembawa acaranya untuk video tersebut. Saksikan terus ya. Jadi sekarang dia lagi baca storyboard. Ini storyboard nih. Belajar dulu. Dan seperti biasa, kita kalau liburan, syuting-syuting seperti ini selalu membawa konsumsi. Kenapa? Karena tim para kita tuh sukanya makan aja. Nggak percaya? Lihat ini. Nah, sebelah saya ini namanya siapa? Aris. Namanya Aris. Panggilannya bule. Kenapa bule? Hitam sendiri dia. Dan sukanya makan. Best. Kamu biar gak penasaran. Lu city mewah. Yo, jadi kita lagi persiapan sama tim. Sepertinya mereka sibuk sekali. Masud, kita kemana Masud? Kita lagi di perjalanan. Jadi sekarang kita lagi persiapan mau setting GoPro untuk membuat video timelapse. Jadi nanti planningnya kita ngambil shoot dari bawah, perlahan sampai ke atas. Hai sahabat jalan, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu. Kali ini balik lagi bersama saya Eris dari Parahita Team. Kita sedang berada di Tegalalang ya. Kali ini kita akan melihat kondisi tempat wisata di daerah sini. Bagaimana kesiapannya? Ikuti saya terus ya. Jadi sekarang kita sudah sampai di Monkey Forest. Kita di sini mau tanya-tanya apakah objek wisata di sini sudah ready untuk new normal. Kasihkan terus ya. Biasanya daerah sini rame guys. Jadi kalau untuk sekarang sih longgar-longgar aja karena situasi masih seperti ini. Ada hand sanitizer nggak? Kayak gitu-gitu sih. Cuman ternyata masih tutup. We are closed di sini. Tapi coba kita cek ke dalam untuk lebih lanjut lagi.
Oke, jadi di Tegunungan ini juga sepertinya mereka belum buka, menunggu informasi kapan untuk dibuka. Dari warga sekitar sih tadi bilangnya sih nunggu info selanjutnya. Oke, next deh kita ke cek, coba ke tempat yang lain. Ikuti kita terus ya. Oke, guys, kali ini kita sudah ada di water spot. Jadi untuk di water spot di daerah Tanjung Benoa Bali ini, mereka sudah buka dengan protokol kesehatan yang seperti kita bisa lihat sebentar lagi. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri dari tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Yuk kita cek sama-sama ya. Yo, jadi kita lagi jalan menuju pantai bersama Om Rudi, Om Bule, dan juga ada Om Rian. Ayo lanjut. Lanjut yuk. Yuk. Oke, sahabat jalan, kali ini kita akan ada janji dengan salah satu PO bus pariwisata yang ada di Bali. Sebentar lagi kita akan juga ada tanya-tanya dikit tentang kesiapan, bagaimana persiapan mereka menyambut new normal ini. Oke, jangan mana-mana ya. Jalan, kali ini kita sudah bertemu dengan Pak Kris. Jadi beliau ini adalah owner daripada Bus Traveling. Seperti apa kesiapannya? Mari, bisa dijelaskan mungkin sama Pak Kris kesiapan dari Bus Travelingnya sendiri. Silakan. Terima kasih, Mas. Ya. Selamat sore semuanya. Ya, kali ini kita lagi ada di Objek Pandawa. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa pertanggal 9 ini kan sudah dibuka. Jadi kita sebenarnya dari bulan lalu sudah siap untuk unit kita untuk menyambut protokol tatanan era baru kesehatan. Jadi di setiap bus kita sudah siapkan penunjangnya seperti hand sanitizer, social distancing, Mas. Jadi itu setiap bangku sudah diberi jarak, Pak ya. Betul. Nanti kru kita juga dilengkapi dengan sarung tangan, dengan pelindung diri dan lain-lain sebagainya. Mungkin promo-promo yang mungkin akan didapatkan customer atau yang mau berlibur ke Bali dari Kaya Traveling, mungkin ada promo ya? Pasti, kita menyambut era buka baru ini setelah 4 bulan dan hampir 5 bulan ini vakum. Betul. Kita memberikan promo harga spesial. Oh, harga spesial ya, harga spesial, tapi kita nggak akan open di sini. Silakan nanti hubungi travel agent lainnya, kita akan berikan spesial pokoknya biar teman-teman bisa kembali lagi, kembali seperti semula. Oke, jadi buat sahabat jalan yang mau datang ke Bali rombongan bisa dengan traveling, tentunya ada harga dan promo spesial. So, jadi buat kalian yang mau ke Bali, jangan ragu-ragu, let's do it. Oke, jadi barusan kita udah ambil beberapa footage bersama Bus Traveling. So, kita sekarang lanjut ke next destinasi. Tentunya tempat ini sudah banyak yang tahu ya, pastinya bagi para wisatawan atau yang suka jalan-jalan di Bali. Teman-teman sahabat jalan, kita sudah tiba di Ayu Bali Resto.
Yo, akhirnya tiba sudah di Sunset Jimbaran ini. Saatnya kita untuk pamit ya. Guys, ini terima kasih buat tim. Ada Om Rudi, ada Om Bule, dan ada juga Om Rian yang seharian dan beberapa hari kemarin sampai kedepannya besok masih bakal terus sama-sama buat aktivitas kita, baik dari tour ataupun kita jalan-jalan bareng ya. So, mau ada yang disampaikan lagi, Om Rudi? Kata-kata Om Rudi? Semangat. Om Bule? Saya tunggu di Bali. Kita liburan. Om Rian? Sudah waktunya kamu liburan. Ayo ke Bali. So, mari kita kembali. Ke Bali. Kembalinya Baliku. Kembalinya Baliku. Oke, okay, see you di next video. Bye bye.